Sih memanas Babar Sari Pos Sabara Mengetan. Ada rekan kita yang ketembak ini lur. Grab. Pak mau kasih gua pentung loh, Pak. Ayo. Ayo langsung rumah sakit. Wah, ini ngajak perang ini. Berapa? Saya jaminannya. Oke. Ya, satu nama saya, kapolres saya, Mas. Ya. Tolong untuk masalah yang tadi dari teman-teman yang sudah menyampaikan teman-teman yang menjadi korban yang dikeluarkan perwakilan, ayo kita duduk bersama di Polsek atau di Polres ya, karena kalau kita dengan cara jalan ini tidak selesai. Tadi sore sudah kumpul semua di Polsek ya. Nah, tapi tidak berkembang seperti ini ya, ini yang kita harapkan. Oleh karena itu saya ingin sampaikan berdasarkan penjaminan kalau ada rekan-rekan diganggu berarti berdampak dengan saya mereka. Rumah saya di samping Polres. Datangin rumah saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali untuk Bapak Dirintel, Pak Kapolres, dan para jajaran staf yang lain karena telah memfasilitasi kita sampai bisa ada di sini semua. Itu pertama, poin paling penting. Dan yang kedua, kita masuk ke dalam pembahasan perdamaian. Mohon maaf Pak Kapolres, saya agak sedikit mengkoreksi. Bagi kami di sini sebenarnya tidak ada namanya suku Maluku. Di sini semua ada perwakilan dari semua suku. Jadi saya juga agak harus keluar merucut keluar dari jalur suku dan yang lainnya. Kita di Jogja adalah NKRI. Itu dasar saya bicara pertama kali. Jadi tidak usah kita keluar ke arus-arus nama ras atau namanya agama. Dan yang kedua, tindakan yang dilakukan oleh para pihak kami, kami pun bersedia sekali bertanggung jawab untuk mengucapkan maaf kepada Bapak. Itu pertama. Akan kami hadirkan para pihak yang melakukan kemarin siapapun itu. Itu adalah tanggung jawab kita untuk mengakui kesalahan. Jadi poin saya hadirkan para pihak di sini adalah satu, untuk berdamai, bukan mencari masalah. Itu poin paling penting bagi kami. Terus yang kedua, jika ada permasalahan lagi mengenai namanya jobdesk kerja, kita jangan sampai karena itu bicara. Bagi saya, perbedaan dalam pekerjaan itu harusnya saling mendukung untuk bermotivasi untuk mengembangkan Jogja supaya Jogja lebih nyaman dan harmonis. Itu tujuan saya. Jadi, kalau bisa ke depannya kita tetap nyaman semua. Di Reskrimum, ada Bapak Dirintel Kam, Pak Kakak Jeki, rekan-rekan dari manajemen Grab dan dari teman-teman dari Ojol, kemudian teman-teman semua dari ada dari mana, dari Maluku. Ya, puji syukur malam ini kita bisa duduk bersama, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, walaupun sedikit capek ini kan, tapi nggak apa-apa. Malam ini sengaja saya meminta kita berkumpul bersama ini kan, di sini juga dihadiri oleh Pak Dirintel Kam, kemudian Pak. Akan menjaga Yogyakarta tetap nyaman, damai dan aman. Siap! NKRI! Harmoni! Tepuk tangan.